Putri. Iya. Iya. Abis itu masih di kamar mandi. Ini lancar ini ngapain sama Devi. Kak Cemong, Kak Cemong. Iya, iya. Aku tuh di sini cuma mau kasih tahu Kak Cemong. Kak Cemong, dengerin. Iya, iya ini dengerin di sini masih. Aku tuh nggak tega. Iya. Sudah dibilangnya Devi baru saja mandi. Nanti Cemong tuh mau bilang dulu kemarin Cemong live sama dia sama Devi lah dikasih love. Jangan iri ya sama Devi lah. Ah terus kau ngasih aku love balikin gitu. Enggak. Itu mau nyindir ceritanya kalau dikasih love sama Devi lah. Oh gitu, love doang. Iya. Cintanya mau buat aku. Kayak kan diawalin dari love. Eh kok menggatal ya? Anda kok menggatal? Tidak, saya habis baru mandi, tidak gatal sudah, wangi. Ini manusia. Mau ngomong apa? Enggak. Mau ngomong apa Devi? Di FYP itu kan campur sebenarnya. Nah kemarin tuh ada FYP nih. FYP dari Kak Cemong. Ini mah aku mah enggak ngegibah ya guys ya. Itu tuh ya. Kak Cemong itu dibanding-bandingkan betul apa betul? Buat netizen, netizen ya, ini aku kasih tahu nih. Kak Cemong jadi seseorang idol itu berat. Harus tahan dibandingkan. Tapi nya Cemongnya bukan idol, tapi kadal. Kadal buaya buntung. Belum, tapi gini. Jadi kan kita enggak itu loh, logonya loh Devi. Kan kadal buaya buntung tuh logonya Cemong tuh. Gini, Kak Cemong gak usah hero-heroukan aja orangnya ngebanding-bandingin yang pertama. Karena aku juga ya, teman-teman. Jadi kalau Kak Cemong itu dibandingkan dengan yang lebih cantik, atau Kak Cemong dibandingkan dengan orang yang lebih seksi, ketika Kak Cemong itu dibandingkan dengan siapapun itu, pokoknya yang di atas Kak Cemong gak usah sedih. Karena apa? Kak Cemong! Siapa sih Devinya? Enggak, jadi gini. Ya. Gini, netizen. Ya. Netizen tuh juga banyak yang pintar. Belain Cemong, Devi. Enggak, aku mah enggak ngebelain. Aku pengen buat teman-teman yang diperbandingkan jadi bahan perbandingan, terus jadi bahan olokan, kayak gendut kurus, terus cantik enggak, terus hidung pesek mancung, terus satu lagi Devi, hitam putih. Ya kayak fotokopi. Nih, karena manusia kan terlahir dari rahim yang berbeda, ada yang owe keluar kayak bayi keluar dari tungku, ada yang owe juga kayak Stephen William, ada yang owe kayak gitu ya, banyaknya kena terlaluan. Gini, aku pun sudah mengalami seperti Kak Cemong juga, kayak bahan perbandingan, terus ya pokoknya, jangan nangis dulu, belum!